Doa Allah untuk hambanya Allah. Kameranya naik besar. Ini soalnya wes pemirsa sana Mbak Isma kata tegal kalau urung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Isma Ois. Iwe sano pemirsa yo. Wes petok Mbak Isma. Oke, Mbak Deni rencana apa menjemput rezeki dari hamba Allah dan untuk hambanya Allah. Napa ya? Anu pemirsa, dek ini sepurane sing akeh gawe konten sampai nyonyor lambene Mbak Deni. Videone keriset, kehapus seneh. HP-ne Mbak Deni ngeblank pemirsa, dadi wis mohon maaf dan iki Mbak Deni Mbak Isma apa menjemput rezeki dari hamba Allah untuk hambanya Allah. Ini sementara dituntun karena si Ferry sama si Depin dolanan. Jadi Mbak Deni itu ya apa? Terus tak? Dulu ayo pemirsa ya. Oke, sepencilaan dituntun sampai tokona sampai ke tokene. Guys, dengan enam bungko selamat ya sampai tujuan. Singisan wis tak paten dhisik ning dalan gak apik. Wis kius nyampe golek ATM kok kaya ning anu. Nek gak ngono ke sini. Oh, enek gak ngono. Oh, nek gak ngono kene dhuwit e nek gak ngono. Londot. Wah, wis muga-muga iki kena pemirsa ya. Lagi nang mesin ATM menjemput rezeki dari hamba Allah untuk hambanya Allah. Nah, kameranya naik wis. Soalnya wes suwi pemirsa sana Mbak Isma kata aku tegal kalau urung aku nunggu jalan no dewi ki yo rame nak wong ki yo anu ne wong loro iki yo menghargai Mbak Isma hormati aku ne tunggu anu lho anu tapi lagi iki gak patek mencolok Mbak Isma ra mendem le nek ngene-ngene iki nek mambu kopi yo gak tapi nek mambu sing ambune sing wangi ning merah wangi ngono ki ndase ngliyeng kok gak lombok gak bismillah ini mimpi anak-anak pemirsa yeah. Soalnya piye yo soalnya sisa nape blonjo dadi ning kok nek melok cacat piye ning kok malah ribut soalnya ki yo dadi amanah untunge delalah kok suami ini ngene kok dene omah dadi iso ngomong anak-anak yo ngomong omah kabeh apa merdi opo terus yo siji loro siji wong digawean kegawean baru alhamdulillah Mbak Deni Mbak Isma untuk rezeki dari hamba Allah dan dibagikan untuk hambanya untuk anak yatim yatim anak yatim kalau sudah muka-muka Mbak Deni Mbak Isma diparingi sehat terus Hasan ben iso selalu memperbaiki apa wis pokoknya apa sih di kongkong Mbak Pemirsa bakal tak ngakokno semuanya ya pokoknya demi kebaikan bersama pokoknya Mbak Deni Mbak Isma ape menjalankan apa misi yang baik-baik. Wes iki ayo langsung ning lanjut ning pasar karena anak yatim piatu ki mau njaluk apa ora njaluk keperluannya tak tekoki sing urung duwe apa dan ternyata jawabannya njaluk jilbab rabani. Mbah apa gak roh Mbak Deni. Mau tekok bapule pokoke mau anane ngono. Iki ning gone hotel Arab pemirsa. Let's go. Rabani apa rebeni? Ini enggak ada soteng we kok. Ini tinggal sampah sedeng ya, Mbak ya. Tak unggul pemirsa. Ada. Ini nek sing kuwi gede iki. Sing ora ndak gede Mbak pocah dhuwur iki, Mbak. Sak mene apa sak pirang ya? Ya kurang gede kuwi. Kok ngangkrik. Sing gede. Mboten. Mana
Mbak. Rayu ukurannya sama nih, Mbak. Gede-gede nemen yo jumbo le. Karena di bocah sekolah. Mana nanti kebutuhan bibi yo sarung ketok bete tasnya. Wes satuan, Mbak. Mbak sekarang. Tapi ya ngombe-ngombe ini makan nanti dulang. Sampun. Wes deh, sebelah saya. Boleh. Mbak sini kan turun. Sak tujuan tok ae. Sak tujuan tok menjalankan amanah. Enak hitungane. Pasare nek yang bene wis sepi ora enak sapa-sapa karek bakul kak. Belanjane wis padha. Bahagia, Mbak Ismas. Balik teh nek ini apa ndang pulang apa ndang ngampiri bakul beras ya Mbak ya. Nah, berasnya online pemirsa wis mangus. Wis bar kita teri arek ndang budal. Enggak apa-apa susrut. Aman kok. Eh Mbak Dit, Mbak Isma wedi. Soalnya lampu merah wis urip pemirsa. Let's go. Masuk kampung. Oh. Wis ki nyampe rumah bakul beras. Lah. Alhamdulillah. Nek anu dhuwe ki ora kurang jeneng wong urip pira ya kurang. Jarene lek juke. Mbak Deni kok langsing. Ora diet kuru dhewe. Kae nopo-nopo enak. Ndek biyen kae pengen kuru saiki wis keturutan kuru dhewe. Aku lho pengen olahraga. Oh, aku saiki mau kakek nopo-nopoan bener sampean lek. Ijek anu. Gerang brahmane telu. Piye, Jal? Wis pokoke dongakno aras terus ben iso ngopeni. Anake ngopeni bae, ngopeni bojone, ngopeni mbake. Alhamdulillah, muga-muga diparingi seger kuarasan ben iso ngopeni satu keluarga ya pemirsa ya. Iki ning gone bakul beras pemirsa, jek ditimbang. Wis santai, santai. Kok tak yembek lungguh. Iki berasnya didadekno loro pemirsa, rasane sedeng. Wes mbak Deni tak tuku amplop dhisik, kowe nek kene ae ya. Iya. Tak kon nyekeli dhuwit ben ayem wonge kuwesel awak. Kayak kesel tanpa laran kat ngene nek ana sampe saiki pokok ya dongakno. Kok Isma ki awake kuat, kuat ngadepi kenyataan sing pahit. Wes ya sik ya, pemirsa ya. Wes ya. Wes pemirsa ya, ki mau nganu mandek ning gone bakul beras. Mbak Deni ketelak rat kayak ngombe. Ya Gusti. Ya Allah nuntut, ya Allah Gusti. Sini wong sendiri iki kancaku SMP SMA. Ya sini kancane sini wong gak ges guyon ning gone tamune dhewe karena Mbak Deni iki ya biasa, sanjeplak tapi ya mbek kancane dhewe biasa. Wis langsung ya ditutup ae kontennya hari iki nak gara nek lelaran ning Mbak Deni dan Mbak Isma disupport sama terima kasih banyak Mas yang selalu nyupport kami, menyemangati kami, mendukung kami dan menonton video terbarunya kami. Wes ditutup bae. Muga-muga rezekine tambah lancar. Amin, diparingi sehat, diparingi sukses. Pokoke sing dipingin kan sukses ya pemirsa ya. Tak dongakno pokoke sing apik-apik ae dongane Mbak Deni Mbak Isma dan yo kudune yo padha donga dibungo, kabeh yo padha selamat. Amin. Yo sing dijaluk yo selamat. Wes ditutup ae konten hari iki becik ketite Allah ketara. Dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.